Welcome back to my channel Afif Idlan 73. So, first of all, aku nak minta maaf sebab aku dah lama sangat tak upload video. Sebabnya aku dah jual dah GoPro aku, and sekarang ni pun aku just record video guna phone aku. And aku rasa audio kali ni agak teruk dengan punya angin lagi, aku minta maaf. Tapi aku just nak share. Hari ni aku baru dapat barang yang baru sangat sampai tadi. Sekarang ni jam berapa? Baru tadi lah, dalam 15 minit lepas baru sampai barang tu. Barang apa? Barang ni aku rasa benda yang sangat penting lah untuk orang-orang yang pakai box. Box macam ni, pakai GV box, tak salah GV ke, apa pakai kapal ke, apa pakai box besi, apa yang pakai monorek J ni lah. Macam aku pakai lah, apa nampak lah, monorek J aku pakai ni. Dan yang apa pakai monoshock yang ada tank. So mungkin orang yang pakai monoshock yang tak ada tank tak ada masalah. Bukan mungkin, memang tak ada masalah. So mereka pakai je. Macam apa yang pakai monorek G dan monoshock yang ada tank, tak kisahlah RCB ke atau baki YSS dan sebagainya, pasti akan ada masalah ni. So jom kita tengok apa dia masalah dia. Okey, aku minta maaf aku tak dapat nak tunjuk dengan lagi dekat sebab phone ni agak besar untuk selit-selit dalam ni. Minta maaf, motor agak buruk sikit lah. Okey, so macam mana yang puan tahu, untuk Honda RS, untuk motor ni aku tak pasti, aku rasa sama juga. Untuk Honda RS ni, monorek J, monorek J ni akan ikat dekat dua nut, akan ikat dekat dua nut furas belakang. So bracket untuk monoshock ni, ha ni, apa tak nampak, so aku buka flash set. Okay, bracket monoshock ni dia ada dua lubang. Kalau yang mana tahu, tahulah dia ada dua lubang. Kalau kita tak pakai monorek J ni, tak ada masalah untuk kita tambah kat sini. Tapi masalah sekarang is, nampak, okay, ni jelas sikit lah. So ini adalah lubang lagi satu, and satu lagi lubang aku ikat kat sini, dekat lubang sepuluh yang bawah ni lah. Jadi masalah dia sekarang is, benda ni tak duduk dalam keadaan yang betul lah. Kalau hampa boleh puasa, nampak ni adalah kesan calak yang diakibatkan oleh cara aku tambat benda ni. Ni pun aku pala tau lah ni, main letak lah. Nampak dia sangat rapat eh. So bila aku naik dorang, bumping, memang terkena. So dah calak lah lah, nak buat macam mana. So since aku rasa ramai orang juga yang mengalami masalah yang sama, aku tanya soalan ni dekat Facebook, grup Facebook RS. Aku tanya untuk dekat otak-otak lah, yang mana yang dah pernah buat. So dia ada beberapa solution. Sebagai contoh, ada yang bracket ni dia pakai custom, biasa dia tebuk lubang atau dia welding besi lain, ataupun dia tebuk dekat monorek J ni. So aku tak nak kacau benda tu sebab yang mana yang kenal aku, dia petahlah aku ni bukan orang yang pakai barang tu lama pakai. Aku kadang-kadang aku rasa aku nak pakai duit ke apa, aku akan jual barang tu. So aku harap aku tak kacau lah benda-benda yang ni. So yang mana aku boleh maintain macam tu keadaannya, so aku nak maintain lah. Jadi aku ada satu solution dapat daripada orang komen juga, nanti aku letak kat sini eh. So aku nak cakap terima kasih lah kat brother yang bagi suggestion ni, dan dapat barang ni daripada suggestion dia lah. So jom kita tengok barang apa yang aku beli. So barang yang aku dapatkan adalah bracket lah, bracket khas untuk monoshock yang ada tabung lah, untuk kita tambat dekat besi monorek J. Anda kata kita tak kacau lah besi, sorry, kita tak kacau lah lubang skru untuk monorek J tu. So kata bracket asal untuk monoshock kita boleh simpan, dan kita akan pakai benda ni. So benda ni adalah daripada Moza Racing. Maybe ramai orang kenal dengan barang dia. Untuk RS adalah extender untuk tank 6 liter.
yang mana yang hampa tahu, hampa tahu lah. Tank 6 liter biasanya akan ada masalah kalau plug and play je, dia tak sedut minyak sampai habis. So kita kena pakai extender tu untuk dapat sedut sampai habis. So aku bukan nak tahu pasal benda tu, nak tahu pasal benda ni aku baru dapatkan ni. Harga dia tak mahal eh. Aku consider mampu milik, dia dalam RM20-30 macam tu. So apa yang dia datangnya, dia datang dengan ni plate, satu plate depan ni dengan logo Moza Racing lah. Ini plate belakang dia, atau boleh tukar-tukar kot, aku tak pasti. Dan dia datang dengan 3 bolt dan nut, 3 set bolt dan nut, dan satu bolt dan nut yang lebih kecil. Aku tak pasti kenapa dia tak bagi sama size je, tapi aku rasa boleh je ni. Jadi jom kita start dengan pemasangan. Jadi sebelum apa-apa kita sambung, kita buka dulu benda ni supaya kita senang bawa je. Wah, ini ada kabel tie. Aku letak sebabnya mana alasan aku, konon-konon nak bagi dia lebih kukuh lah. Takut dia terputus, dia terjatuh ke apa kan. Katakanlah skru dia terjatuh kat jalan, sebab vibration sekurang-kurangnya adalah kabel tie ni nak cover. Aduh eh. So tu yang aku pakai ada tu dalam kotak merah ni lah. Aku rasa ramai je ada set tools ni. Aku suka tools ni sebab aku boleh kata dia basic, punya keperluan cukup lah. Setakat nak benda dah simple kan, nak buka ini tak dapat lah. Tapi setakat benda-benda simple ni memang cukup lah. A few moments later. Setelah sekian lama bertukus lumus sentuh sabut benda lah ni daripada sini, dah ikat balik. So aku dah berjaya lah. Sekarang aku nampak ada karat sikit lah bekas masalah kait-kait skru, dengan nampak ada bengkok sikit dalam bawah kawasan sebab aku ada band kan dia. Tapi tak bermakna lah aku buat benda macam ni. Jadi tak apa. So aku dah dapatkan barang ni daripada Moza Racing ni. Kita akan ikat kat sini supaya kita boleh tambat kita punya monoshock somewhere kat sini lah aku rasa. Ya, okay. So mari kita mulakan. So simple je benda dia. So kedudukan dia sepatutnya lebih kurang macam ni lah. Alamak, macam sangkut juga ni. Sangkut dengan cover set ni atau tak set. Rasa sebab tu dia bagi skru kurus, skru kurus ni masukkan dekat sini. Lepas tu skru kurus. Oh, okay. So macam ni lah. Aku masalah. Should be macam ni lah kot. Tak boleh tarik ke sini sikit supaya dia tak kacau apa-apa kan. Okay, aku rasa kat sini okay. So dia tak belagar pun. Yang ni, seperti ni. So yang lain tu just so je lah, fill in je lah yang kosong-kosong tu. Benda ni straightforward je, sangat simple. Semua orang boleh pasang, tak perlu hantar kedai pun. Tools yang diperlukan, Allen key dengan spanner. Puan ni aku tak pasti lah berapa. Probably 8 8 dengan 10. Nah, tak salah lah. Puan, kita pasang ni. Ikat semua lagi, kita ketatkan, kita just masuk je makan dia supaya dia tak bergerak. Hmm,
macam tu je lah. So sekarang tinggal ketatkan. Sangat straightforward, simple. So tinggal ketatkan. So aku akan ketatkan sekejap. Ni yang kecil ni. Oh bukan, kecil. Lagi kecil. So lapan kau tak silap ke ni? Okay. Ni 10. Sedap rasa. So benda ni akan bengkok sikit lah sebab kita kepit dia kan. So tak apa, macam tu lah rupa dia. Kita ketatkan semua. So dia akan hanging kat situ. Yang ni pula masuk kat sini. Simple sahaja. So dia ada dua lubang. Bergantung lah apa nak bagi nampak tu baki ni kau macam mana. Itu antar apa. Make sure ikat dua-dua skru no. Sangat simple. Dia ada dua lubang dah. Memang untuk ikat dua skru. So tinggal ikat bagi ketat. Lepas tu alamak, salah lah, salah percaturan, sorry. Sebelum pun masukkan skru ni, pun masukkan dua-dua monoshot dalam ni sebab ruang dia tak cukup. Jadi okay, ni masuk sini dulu. Alright. Ah, okay. Ngam-ngam. Kau sagat tak? Ah, sudah aku dah tak ada impor dah. So ada clearing sikit lah untuk monitor baki lah. Untuk monitor lain aku tak pasti. Untuk monaki pula atau baki ni okey. Ada clearing. Ngam-ngam sikit je. Ngam. So tinggal ketatkan. Kan lah. Sure ketatkan lagi tu eh. Ada pula yang tergantung nanti tengah-tengah jalan. Alright. Alright. So selesai sudah. So besi ni tak pakai langsung, boleh simpan. Okay, aku rasa sampai situ je lah video aku kali ni. Konten untuk pasang barang Moza Racing tu, bracket
untuk Tank Owner Shop. Jadi jangan lupa like, share, comment and subscribe. InsyaAllah aku akan cuba untuk buat konten-konten seterusnya. Cuma aku nak minta maaf kalau apa yang aku sampaikan ni tak dapat puaskan expectation hampa. Tapi aku akan cuba sedaya upaya lah. Okay lah. Terima kasih yang menonton. Bye-bye.